Dalam suasana manusia berdepan dengan COVID-19, kita melalui satu zaman yang menyukarkan untuk kita bertemu dengan seseorang. Dan kita harus mematuhi SOP yang ada bagi memastikan pandemik COVID-19 ini rantainya dapat diputuskan. Dan menggunakan teknologi moden yang ada pada hari ini yang diwujudkan oleh kemajuan sains dan teknologi memungkinkan dapat kita berhubung bagi memastikan bahawa kehidupan kita, komunikasi kita tidak terputus begitu saja. Dan betapa sains sebenarnya banyak memberikan sumbangan besar kepada kemajuan tamadun manusia. Dan apakah sains juga boleh mendatangkan bala bencana kepada manusia? Hayati perbincangan dalam halakah insya-Allah selama satu jam dalam teknologi untuk kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bergabung semula di Halakah dan insya-Allah pada kesempatan dan ruang yang diberikan kepada ketika ini dapat untuk kita membawakan sesuatu yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita untuk memberikan tambahan dan juga percabaran idea dalam hari-hari yang penuh dengan sukar yang kita lalui dalam situasi COVID ini. Jadi penonton, kalau telah bersedia, lebih kurang dalam satu jam kita akan memasuki satu perbincangan yang sangat menarik yang kita namakan sebagai teknologi untuk kebaikan. Dan di Pusat Informasi dan Peperangan Halakah, kita ada bersama kita yang berbahagia, Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin selaku bintang ilmuwan kita. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ada yang berbahagia Ustaz Ahmad Parmizi Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz selaku indikator dan juga akan memberikan rinci analisis kepada perbincangan kita. Dan kita mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Profesor Engineer Teknologis Dr. Abdul Rahim Abdul Talib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, apa khabar? Alhamdulillah baik tuan. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Dan Prof merupakan Profesor di Jabatan Kejuruteraan Aeroangkasa Fakulti Kejuruteraan Universiti Putra Malaysia. Dan saya fikir kita memerlukan bantuan beliau untuk mengupas topik ini, khususnya daripada aspek pembabitan aeroangkasa dalam situasi memerangi pandemik COVID-19 ini. Baik, penonton yang dimuliakan, sebelum kita memulakan bual bicara kita dalam halakah ini, ada baiknya kita rujuk dulu apakah di antara indikator daripada surah yang akan disampaikan Ustaz Ahmad Parmizi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Tuan Haji dan juga bintang ilmuan kita Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin dan juga bintang jemputan kita pada hari ini Profesor. InsyaAllah penonton sekalian, saya akan membaca ayat pertama pada hari ini daripada surah Fussilat yang menggambarkan bagaimana penemuan-penemuan bukti-bukti yang nyata ini akhirnya kembali melihat keesaan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita dalam Islam, agama kita, kita disuruh untuk zikir, ingat Allah, dan pada masa yang sama juga kita juga disuruh untuk berfikir. Banyak dalam Al-Quran Al-Karim ayat bertemakan afala ta'qilun. Kenapa kamu tidak mahu menggunakan akal kamu untuk berfikir? Jom kita hayati ayat 53 surah Fussilat. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sanurihim ayatina fil حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ
أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Dan kami pasti akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami dalam alam yang terbentang luas ini, dalam segenap penjuru dan juga yang ada pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahawa Al-Quran itu adalah benar. Sadaqallahu alazim. Terima kasih Ustaz Ahmad Tirmizi di atas ayat yang telah disampaikan tadi, yang memberikan kita panduan untuk kita memperbetulkan sudut pandang kita. Dan pastilah Al-Quran seperti yang kita bincangkan semalam, Dr. Daniel. Ya. Ia akan sentiasa menjadi penyuluh dan panduan mapping kepada kehidupan kita. Baik, Dr. Daniel. Saya, Tuan Haji. Sepanjang pengalaman Dr. Daniel selain dalam bidang perubatan, Dr. Daniel juga menulis buku yang berkait dengan sains dan Islam. Mungkin dapat Dr. Daniel berikan pengalaman sejauh mana minat umat Islam dalam sains dan bagaimana sepatutnya sains bergerak selari dengan kehendak Islam. Silakan. Terima kasih Tuan Haji yang saya muliakan, sahabat saya Ustaz Ahmad Tirmizi Ali dan yang saya hormati saintis Nuru Angkasa lulusan Oxford, Tuan Profesor Engineer Dr. Teknologis Abdul Rahim, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tuan Haji, Islam dan sains tak pernah terpisah. Sains dan Al-Quran compatible, yakni selari dan selaras. Sebab itu Tuan Haji, ayat yang dibacakan oleh Ustaz Ahmad Tirmizi Ali tadi dari surah Fussilat ayat 53 ada perkaitan sebenarnya dengan kajian penemuan yang saintifik. Ayat tadi bermula dengan sa. Sanurihim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka. Bila saya membuka kitab tafsir Al-Asas fi Tafsir kalangan Asy-Syeikh Said Hawa, Asy-Syeikh Said Hawa membahas panjang ayat ini Ustaz. Beliau mengatakan huruf sa ini menceritakan tentang sesuatu yang futuristik, yang Haji seringkali sebutkan. Ya. Menceritakan tentang perkara yang belum berlaku tapi Allah beri jaminan sa pasti akan berlaku. Apa dia? Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran Allah di ufuk alam dan dalam diri mereka yang ada perkaitan dengan kajian saintifik sebenarnya, yang akan menampakkan akhirnya Al-Quran benar. Ini merangsang saya sedikit sebanyak Tuan Haji, ya, untuk mengkaji sains. Ya. Dan bukan sekadar dry sains. Bukan sekadar sains kering. Sains demi sains, sains untuk sains. Tidak. Dia sains untuk mengagungkan Allah. Agama kita ini, dia ada kaedah Tuan Haji. Dia ada metodologi. Tapi jangan lupa untuk menekankan beberapa penekanan konsep penting dalam Islam. Contoh yang pertama, Islam tertegak dengan nas dan dalil dengan menggunakan metodologi yang betul. Bincang bab metodologi. Yang kedua, Islam ada azimah dan rukhsah. Ada hukum tegas, ada hukum kelonggaran. Waktu COVID ada kelonggaran. Jika tidak memahaminya, kita akan mengutuk ulama bila semayangnya seperti yang ada sekarang dan begitulah seterusnya. Dan salah satu benda yang mesti kita tekankan ialah dua kaedah. Pertama, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal usul bab ibadah khusus tidak boleh. Contoh sembahyang subuh dua rakaat. Asalnya tidak boleh.
kecuali datang dalil mengatakan subuh dua rakaat. Sebab itu subuh dua rakaat, bukan tiga rakaat. Sebab asal ibadah khusus tidak boleh kita buat melainkan dengan dalil. Kaedah yang kedua, al-aslu fil asya al-ibahah. Dalam bab urusan kehidupan, harus belaka. Hukum asal harus belaka. Nak mengkaji tentang drone, silakan. Tentang artificial intelligence, silakan. Tentang aero angkasa, silakan. Perubatan dan vaksin, silakan. Al-ibahah harus belaka, kecuali ada dalil khusus yang mendatang yang mengatakan ia haram. Menggunakan arak, lahmal khinzir, daging babi, solid, tidak boleh. Selainnya, tapi bab apa? Bab duniawi, bukan bab ibadah khusus. Bab duniawi, kita boleh manfaatkan. Teknologi untuk kebaikan, yang ini sedang kita bincangkan. Sebentar lagi saya akan beralih kepada Profesor, tapi saya ingin dengarkan lagi apa yang harus Dr. Daniel jelaskan juga. Iaitu kalau dalam kita lihat bahawa sepanjang pandemik ini berlaku, lebih kurang daripada tahun 2020, kita hidup dalam satu suasana baru. Kita berdepan dengan satu suasana kebanjiran infodemik. Dan dalam situasi kebanjiran infodemik itu, masuk mesej, masuk pelbagai maklumat yang mengatakan ianya adalah benar. Ianya adalah merupakan hasil kajian sains, walhal tidak pernah dibuktikan secara betul. Dan masyarakat kita menerimanya secara bulat-bulat. Jadi bagaimana Dr. Daniel melihat kebanjiran infodemik yang tidak terkawal ini dan kelemahan orang kita berfikir tanpa berfikir, percaya bulat-bulat kepada perkara-perkara yang semikian. Silakan Dr. Daniel. Ya, terima kasih Tuan Haji. Secara dasarnya memang Islam datang antaranya untuk membentuk cara fikir ataupun mindset secara dasarnya. Islam mahu minda kita minda yang kritis. Tidak mudah menerima. Sebab itu sebagai contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 170, Allah menempelak orang kafir di zaman Nabi ketika itu, ketika mereka mengikut ajaran adat resam datuk nenek moyang mereka tanpa berfikir panjang. Maka Allah menempelak mereka. Jika datuk nenek moyang kamu tak guna otak, tidak di atas petunjuk, kamu nak ikut jugakah? Allah menempelak. Sebab kamu hanya mengikut sebab ini pemikiran datuk nenek moyang. Tapi gunalah otak sedikit. Itu tidak betul. Allah menempelah. Nabi mengukuhkan alaihissalatu wassalam. Sebagai contoh, hadis sahih Muslim menyebutkan antaranya baginda berkata, latirah. Tidak ada konsep sial majal. Ini membawa kesialan. Hari ini membawa kesialan. Berkahwin tarikh nombor ini membawa kesialan. Tidak ada sial majal. Ditolak oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, itu cara dasarnya. Dan hari ini bila kita menyebut tentang COVID-19, datang mesej tentang vaksin. Oh, mRNA bahaya. Dia akan kacau DNA kita. Padahal kalau kita mengkaji, mengikut reference, rujukan sains yang betul, yang diiktiraf, mRNA tidak akan masuk nukleus. DNA berada dalam nukleus. mRNA hanya merangsang sel. Kemudian dia hancur. Dilupuskan oleh sel. Tidak mengacau DNA. Tapi datang, macam Tuan Haji sebutkan tadi, datang mesej yang mengelirukan. Sainsnya tidak betul. Jadi, sebab itu bila kita berbalik pada surah Al-Hujurat, ayat yang sering diulang-ulangi, tapi tidak begitu dihayati, ialah yang menekankan konsep fatabayyanu. Tabayyun. Tabayyun ini luas aplikasinya. Dalam konteks syariat, tabayyun artinya berbalik pada dalil. Dalil ada metodologi. Bukan sekadar mengambil ayat Quran, tafsir mengikut akal masing-masing. Tidak. Siapa pentafsirnya? Itu yang pertama. Dalam konteks duniawi, ada sainsnya. Ini merujuk pada apa? Harvard,
Oxford, KKM dan analisis dan sebagainya. Macam juga kita sebut tentang penggunaan ubat ivermectin ini. Dia ubatkan untuk haiwan, untuk membunuh parasit, cacing dan sebagainya. Tapi tak pernah digunakan untuk virus. Apatah lagi virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Tapi mungkin ada kajian? Ya, kita mengiktiraf ada kajian. Tapi in vitro, di makmal. Tidak in vivo, tidak pada badan manusia lagi. Maka ini proses-proses yang kita lalui. Tapi belum habis proses dilalui, KKM belum selesai lagi kajian yang sebenar-benarnya, kita sudah mengangkat dia sebagai ubat yang boleh membunuh virus SARS-CoV itu. Jadi, ya, info yang seperti inilah sebagai orang Islam, kita kena berhati-hati. Sebab kalau kita tak berhati-hati, kita tergesa-gesa, kita melawan ulil amri. Itu salah. Kita mengelirukan masyarakat. Itu salah. Dan akhirnya, ia tidak mendatangkan manfaat. Tuan Haji, Allahuakbar. Baik, terima kasih Dr. Daniel. Kebanjiran infodemik yang berlaku dalam masyarakat kita sebenarnya merupakan satu perkara yang perlu diurus dengan bijaksana supaya tidak menimbulkan masalah yang lebih besar apabila kita berhadapan dengan situasi yang kita hadapi pada hari ini. Penonton yang dimuliakan, kita ada yang berbahagia, Profesor, Engineer, Teknologis Dr. Abdul Rahim Abu Talib. Dan anak jati dari Muar ini merupakan seseorang yang sangat istimewa. Bidang kebakaran beliau adalah berkaitan teknologi pemindahan haba, pendorongan dan kelestarian aeroangkasa. Beliau juga merupakan penerima anugerah saintis muda pada tahun 2019 dan anugerah saintis pada tahun 2020 yang diterima daripada Persatuan Kelestarian Aeroangkasa dan Penyelidikan Tenaga yang bertempat di Turki. Baik, Prof. Sangat berbesar hati untuk bersama Prof pada sesi kali ini. Alhamdulillah. Prof, saya ingin dengarkan penjelasan Prof kalau kita lihat dalam situasi pandemi ini. Dan kecenderungan masyarakat juga sangat-sangat berminat dengan teknologi. Dan salah satunya adalah teknologi drone yang digunakan oleh pasukan keselamatan, bahkan juga orang awam juga menggunakan drone. Malah dalam bidang teknologi penyiaran juga, drone juga digunakan. Namun bagaimana Prof dapat huraikan kepada penonton penggunaan drone yang telah pun berjalan, teknologi ini untuk membantu pasukan keselamatan kita khususnya dalam situasi menangani pandemik COVID-19. Silakan. Terima kasih Yang Berusaha Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin jika diambil daripada persoalan yang dinyatakan oleh Tuan Haji tadi dan juga untuk saya kaitkan dengan tajuk pada halakah pada sesi ini, di mana bidang kejuruteraan aeroangkasa sendiri tidak ketinggalan untuk membantu dari segi aspek penggantian manusia, dari segi pengurusan bencana seperti yang berlaku sekarang, pandemik COVID-19. Terdapat pelbagai teknologi aeroangkasa, tetapi pada sesi pada kali ini, insyaAllah saya akan kongsikan aplikasi teknologi drone yang boleh digunapakai oleh manusia, khususnya masyarakat di Malaysia. Contoh yang pertama iaitu penggunaan drone dalam penguatkuasaan undang-undang, di mana pasukan keselamatan kita, Polis Diraja Malaysia, baru-baru ini telah menggunakan aplikasi drone di dalam pengawasan kumpulan penduduk yang berhadapan dengan COVID-19, terutamanya di kawasan PKPD khususnya. Dan kita dapati bahawa Angkatan Tentera Malaysia juga menggunakan teknologi drone untuk mengawal sempadan negara daripada diceroboh daripada anasir-anasir luar, terutamanya di sempadan laut maupun di daratan. Dan pada masa yang sama, kita dapati bahawa penggunaan teknologi drone bagi urusan pengurusan bencana. Kita dapati terdapat pelbagai bencana yang berlaku di dalam maupun di luar negara, di mana drone merupakan satu alat yang digunapakai sebagai dapatan awalan. Di mana pihak pengurusan bencana mendapat maklumat lebih awal sebelum menghantar pasukan penyelamat untuk mengenalpasti bantuan-bantuan yang diperlukan oleh masyarakat yang terjejas. Dan
poin saya yang terakhir mungkin untuk sesi kali ini ialah penghantaran vaksin ataupun ubat-ubatan yang mana hasil kajian saya dan juga didapati di luar negara telah diaplikasikan oleh syarikat-syarikat penghantaran terutamanya di Eropah dan juga di Afrika, ya. Di mana ubat-ubatan khususnya vaksin dihantar melalui drone ke kawasan-kawasan luar bandar. Tuan Haji, boleh saya nak lompat masuk sedikit? Ya. Konsep drone ni, Prof, apa dia sebenarnya? Apa dia benda drone yang dimanfaatkan sedemikian rupa itu? Boleh sedikit? Baiklah, terima kasih Datuk Dr. Daniel. Di mana drone ni adalah satu alat ataupun kenderaan terbang tanpa pemandu. Kita kenali sebagai unmanned aerial vehicle. Teknologi ini telah dimula diperolehi pada awal tahun 1920-an lagi. Tetapi pada awalnya diguna pakai bagi tujuan ketenteraan. Tetapi hasil daripada perkembangan teknologi masa kini dengan adanya artificial intelligence AI ataupun augmented reality, maka teknologi ini telah berkembang dengan pesat di mana orang awam sendiri juga telah menggunapakai drone. Ustaz Ahmad Al-Tirmizi, barangkali ada sesuatu indikator daripada Al-Quran sebagai penambahan kepada perbincangan kita setakat ini. Silakan. Baik, jelas sekali kita lihat teknologi yang ada pada hari ini sebenarnya memberi manfaat kepada manusia. Kalau sebelum ini kita bicarakan tentang hiduplah dengan memberi manfaat. Jelas kita ada saintis dan profesor kita ada saintis Islam yang soleh yang memang berada pada bidang tersebut. Hari ini masyarakat Tuan Haji kadang-kadang bila bercakap soal COVID, bercakap soal vaksin, mereka nampak semuanya saintis bukan Islam. Padahal kita berbangga dahulu dengan Ibn Rushd, dengan Ibn Sina, Al-Khawarizmi. Pada hari ini kita tidak kekeringan. Masih ada saintis-saintis Islam kita yang soleh, yang sentiasa memberikan manfaat kepada kita. Bahkan Al-Quran mengajar kepada kita tujuan itu, beri manfaat. Ayat pertama yang mula-mula diturunkan sudah mengajar kepada kita bukan sekadar baca. Ya. Tapi bacalah dengan faham, bacalah dengan sungguh-sungguh, bahkan mengkaji. Bahkan ada penemuan-penemuan dan sains mengkaji ayat selepas itu. Iqra, saya nak baca sikit tuan-tuan. Auzubillah minasyaitan. Iqra bismi rabbikallazi khalaq. Khalaqal insana min اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ia menciptakan manusia daripada sebuku darah beku. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Khalaqal insana min 'alaq. Ia telah menciptakan manusia dengan sebuku darah beku. Ini juga fakta yang telah dikaji oleh para saintis. Islam bukan sekadar suruh kita baca sahaja, semata-mata baca. Baca, berfikir dan mengkaji. Wallahualam. Masya-Allah. Terima kasih yang berbagi Ustaz Ahmad Tirmizi Ali. Penonton yang dimuliakan, Dr. Daniel yang dikasihi. Baik, kalau kita lihat dalam peperangan melawan pandemi ini, sains dan teknologi telah pun bertindak balas dengan begitu cantik sekali. Mereka cepat memberikan apa jua yang diperlukan oleh manusia dalam menghadapi era pandemi ini. Dan salah satu daripada usaha yang dibuat oleh sains ini adalah melalui kecerdasan buatan, artificial intelligence seperti yang Prof katakan, seperti yang Dr. Daniel katakan, menggunakan kamera pengenalan wajah yang dapat mengecam sejarah perjalanan kita, di mana kita berada. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat hebat. Drone digunakan untuk kawalan keselamatan dan juga penghantaran ubat-ubatan. Dan apakah sebenarnya umat Islam hanya sekadar menjadi penonton
ataupun kita harus melahirkan lebih ramai orang-orang seperti Profesor. Silakan. Terima kasih, Tuan Haji. Subhanallah, soalan cepumas, Tuan Haji. Bila kita sebut tentang amal soleh, sebahagian kita merasakan amal soleh itu sekadar solat, puasa, zakat, haji, tilawatul Quran dan seumpamanya. Tuan-tuan dan puan-puan, kesemua itu memang benar amal soleh. Kita wajib melaksanakan yang wajib, ditambah dengan yang sunat, mengikut metodologi, adab-adab dan caranya. Itu semua kita angkat. Tidak boleh kita ketepikan sama sekali. Tetapi amal soleh dalam Islam bukan sekadar itu. Ada ibadah yang khusus. Ada amal-amal baik berbentuk umum. Maka inilah yang ada perkaitan dengan soalan Tuan Haji tadi. Sains dan teknologi ini ilmu yang sebahagian mengatakan ilmu sekular. Saya nak membetulkan kesilapan itu. Dia ilmu Allah. Dia ilmu Allah. Bila kita sebut tentang sains, kita bercakap tentang menggunakan panca indera kita yang asas. Mata, telinga, tangan dan sebagainya untuk membuat analisis. Untuk mengkaji. Kemudian hasilannya itulah yang dipanggil sains. Contoh, sains mengkaji tentang besi. Bagaimana memanfaatkan besi untuk menghasilkan produk? Itu ilmu teknologi. Ia bergabung sekali ilmu sains dan teknologi. Apabila kita meletakkan sains dan teknologi di atas landasan yang betul, ia menjadi amal soleh. Disuruh sebagai contoh oleh Al-Quran, contoh dari surah Al-Baqarah, surah nomor 2, ayat 112. Bala. Man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesiapa yang melakukan sesuatu amal, sesuatu aktiviti yang ada padanya dua ciri, maka sains teknologi kita nak meletakkannya di atas dua ciri ini. Pertama, ikhlas. Yang keduanya, muhsin. Imam Ibn Katsir mentafsirkan muhsin sebagai di atas landasan syariat. Dr. Anthony Flew, pakar falsafah di UK. Pakar rojok etisme 50 tahun, Tuan Haji. Tiba-tiba pada tahun 2004, dia tulis buku yang mengejutkan. Tajuknya, There is a God. Tuhan ada. 50 tahun dia berkata, Tuhan tiada. Kemudian dia mengisytiharkan, There is a God. Tuhan ada. Tapi dia beritahu sebabnya. Selepas dia mengkaji. Selepas dia membuat analisis tentang apa? DNA. Dia melihat DNA begitu kompleks. Bercakap guna bahasa kimia. Chemical language. Memberi arahan pada sel. Siapa ajar dia memberi arahan yang kompleks ini? Maka terus dia berkata, dari sekolah. Maka sains boleh membawa kita pada Tuhan. InsyaAllah, Tuan Haji, Allahu'alam. Terima kasih, Datuk Dr. Daniel. Profesor, kalau kita lihat, anak-anak kita hubungannya dengan sains bukanlah sesuatu yang asing. Anak-anak kita telah pun belajar tentang sains sejak daripada mereka sekolah lagi. Namun, bagaimana Profesor melihat mewujudkan persekitaran sains yang mudah di rumah kita bersama dengan ibu bapa kita agar dapat kita jadikan bahawa sains ini satu budaya yang sihat dan sentiasa bergerak seiring dalam kehidupan kita. Silakan, Prof. Terima kasih Tuan Haji atas soalan yang agak mencabar bagi saya untuk menjawabnya. Walau bagaimanapun, rata-rata masyarakat Malaysia pada hari ini kita telah biasa dengan aspek bekerja dari rumah. Ya. Dan juga anak-anak tidak lari daripada aspek PDPR, iaitu pembelajaran dan pembelajaran dari rumah. Di mana elemen tersebut boleh dijadikan sebagai peluang bagi para ibu bapa, khususnya bagi saya sendiri, untuk memberikan pendedahan dan juga mendidik anak-anak melalui aktiviti-aktiviti di rumah. Mungkin saya boleh kongsikan beberapa saranan. Ya. Mungkin sahabat-sahabat di luar sana, para ibu bapa boleh menjadikan sebagai contoh. Ya. Antaranya ialah untuk kita mendidik anak-anak dalam aspek sains, teknologi, kejuruteraan mahupun matematik ataupun lebih dikenali sebagai STEM. Hmm. Iaitu
kita sebagai ibu bapa perlu wujudkan suasana, suasana sains dan teknologi. Bagaimana persoalannya? Ya. Yang pertama iaitu mungkin para ibu bapa boleh melibatkan anak-anak di dalam mencari penyelesaian hidup masalah hidupan secara harian. Terdapat pelbagai aktiviti yang boleh dilaksanakan secara bersama. Sebagai contoh, membaiki sesuatu di rumah ataupun mengadakan projek-projek di rumah. Ya. Dan pada masa yang sama, untuk mengenali lebih mendalam tentang aspek sains, perlulah aktiviti tersebut bersifat praktikal. Belajar sains tidak boleh hanya teori. Ya. Kita kena ada aktiviti bersama anak-anak. Yang lebih penting adalah aktiviti yang cenderung kepada minat anak-anak sendiri. Dan pada masa yang sama, para ibu bapa juga perlu menyelitkan persoalan-persoalan tentang kenapa perkara tersebut berlaku. Yang paling penting adalah kebersamaan. Dan saya amat tertarik dengan kata-kata Tuan Dr. Datuk Daniel tadi, di mana mempelajari ilmu sains dan teknologi merupakan sebahagian daripada amal soleh. Yang mana sebagai saintis, sebagai orang yang minat sains, saya sendiri amat cenderung tentang mengaitkan teknologi dan sains sebagai amal soleh. Tuan Haji, boleh saya selit sedikit dengan izin Tuan Haji? Ya, silakan. Bagaimana bicara ibu bapa untuk melahirkan minat saintifik? Sebab kadang-kadang kita mak bapa bercakap tak sesuai. Apa tak makan sayur nanti hantu datang ceket. Jadi bahasa macam mana supaya berterusan mindset saintifik itu terwujud di sudut olahan? Prof. Terima kasih Datuk. Mungkin dari segi pendekatan kami sendirilah sebagai saya dan isteri, dari segi cuba memahami anak-anak. Anak-anak kami berusia daripada 11 tahun sehingga 21 tahun. Kita ada a range of umur di mana untuk meletakkan diri ibu bapa ke tahap yang difahami oleh anak-anak. Saya sebagai seorang yang minat fizik, manakala isteri saya minat biologi, kami berusaha bersungguh-sungguh untuk mencetuskan idea-idea di mana kita beri ruang kepada anak-anak untuk memberikan cetusan-cetusan idea, di mana mungkin pada masa yang sama kita perlulah tidak mematikan pendapat anak. Okay. Maknanya kita beri ruang kepada mereka, beri ruang kepada mereka agar percambahan minda dan minat sains itu akan timbul secara berperingkat, insya-Allah. Ada satu stigma di kalangan orang-orang Melayu, anak-anak Islam, mengatakan bahawa sains itu susah untuk dipelajari. Bagaimana kita nak pecahkan pemikiran seperti ini? Soalan yang amat baik. Memang sains adalah satu subjek yang dirasakan sebagai stigma. Ya. Kalau boleh, anak-anak tidak mahu mengambil jurusan sains. Statistik di Kementerian Pendidikan khususnya mendapati bahawa rata-rata anak-anak pelajar memilih jurusan sastra ataupun jurusan perdagangan berbanding dengan jurusan sains. Oleh yang demikian, kita mungkin dapat cuba memecahkan suasana tersebut dengan mengaitkan sains dan teknologi berkaitan dengan kehidupan seharian. Maknanya kita mengambil contoh-contoh yang mudah untuk menyelesaikan sesuatu perkara, maka dengan kaedah tersebut, insya-Allah masyarakat khususnya anak-anak dapat melihat bahawa sains adalah berkaitan dengan kehidupan, kehidupan berkaitan dengan alam sekitar dan juga boleh kita kaitkan balik kepada landasan Al-Quran, insya-Allah. Proses bermain itu adalah belajar. Proses belajar itu juga bermain. Dan tak salah untuk diselitkan dengan eksperimen-eksperimen sains. Tetapi ibu bapa juga perlu mengambil pendekatan yang paling mudah seperti yang Prof katakan tadi. Mengambil kira juga dan menghormati pandangan anak-anak mereka. Dr. Daniel. Ya, Tuan Haji. Kita balik sekejap kepada pandemik. Ya. Dalam situasi pandemik dan juga kemajuan teknologi yang kita ada pada hari ini, kita menggunakan telesidang yang berkait dengan yang berkait untuk merawat pesakit. Antara doktor dengan pesakit, mereka kini sedang melakukan satu perkara yang baik, iaitu mengadakan sidang video. Jadi mungkin dapat doktor panjangkan sedikit bagaimana
perkara ini boleh terus dipasakkan dalam pemikiran masyarakat kita dan terus diamalkan dengan lebih meluas, dan masyarakat juga harus bersedia untuk menerima, sebab barangkali mereka tak puas hati. Yeah. Lazimnya mereka bertemu doktor secara berdepan, tetapi kali ini hanya melalui dalam sidang video. Silakan Dr. Daniel. Ya, terima kasih Tuan Haji. Teknologi untuk kebaikan. Ya, dia panggil sebagai telemedicine. Bagaimana macam kita berceramah pada hari ini. Ya. Menggunakan alam maya. Kemudian doktor akan menggunakan sistem remote untuk membuat pemeriksaan-pemeriksaan tertentu dengan menggunakan aplikasi tertentu. Dengannya boleh diketahui heart rate, kelajuan denyutan jantung, kemudian blood pressure dan sebagainya. Dan kemudian doktor dapat memberikan nasihat secara langsung tanpa pesakit perlu keluar rumah. Cuma di Malaysia belum lagi sangat meledak Tuan Haji, telemedicine ini. Di barat memang sudah meledak. Tapi idea yang sepatutnya kita ledakkan, apatah lagi pada hari ini. Saya nak patah balik sekejap kepada vaksin. Ya, Tuan Haji. Kita pernah bincang vaksin ya, dalam beberapa episod yang lalu. Ya. Tapi kita terima banyak respon daripada pandangan penonton yang mengatakan bahawa apakah kerana vaksin disuntik itu akhirnya menyebabkan tubuh mereka melekat dengan logam-logam? Apakah sains ada yang berniat jahat seperti itu? Ya, itu. Selepas menerima vaksin, letak macam ya suatu yang berbentuk metalik. Ya. Seperti camca sebagainya, melekat. Saintis-saintis mengkaji bab ini sudah sekian lama. Mereka mengatakan peluh kita ini cara dasarnya ada minyak yang dipanggil sebagai grease and oil. Atom-atomnya itu berhubungan secara yang weak bond dipanggil. Yeah. Dalam bentuk ikatan yang tidak kuat. Dan metallic seperti camca itu, dia punya bond lebih kuat. Dia cenderung untuk pergi kepada sesuatu yang hubungan atomnya tidak kuat. Sebab itu boleh melekat. Ini penerangan di sudut sains. Jadi tidak pelik. Tidak mengejutkan oleh para saintis sebab ia sudah berlaku sekian lama. Tapi saya tertarik dengan pendekatan James Randi. James Randi ini seorang yang cukup skeptikal. Dia sentiasa nak cari gaduh. Artinya apa you buat, dia nak pertikaikan. Jadi bila orang claim camca, garpu boleh melekat lepas disuntik dan sebagainya, maka di satu penemuan ada orang yang buat begitu. Dia lihat, camca boleh melekat di badan saya, tapi dia sudah ada strategi. Dia bawa bedak tertentu. Dia bawa bedak, ustaz, bedak. Okay. Dan okey melekat, oh tepuk tangan. Melekat. Oh, ini teori konspirasi pun nak keluar lah. Tunggu lagi. Dia pun kata, alright. Wait, dia sapu bedak itu. Bedak yang menghilangkan geris tu. Okey, you cuba letak semula. Boom, jatuh. Bohong kamu. Dia melekat sebab teori geris tadi. Sebab tu dalam beragama Islam, dia ada akidah. Akidah berkaitan dengan alam ghaib. Itu sains tak bisa faham. Sains tiap boleh faham syurga, neraka, bidadari, di mana? Tak bisa faham. Itu kita beriman berdasarkan dalil. Tapi dalam bab duniawi, kita disuruh mengkaji dan kita bukan beriman, kita ambil manfaat. Lantas, bila itu kita ambil manfaat, maka kita fahaminya dengan adab yang betul. Maka kena ada adab, kena ada akhlak, supaya apa yang nak kita simpulkan dinaungi akhlak yang betul supaya tak timbul penipuan, kecelaruan, kacau bilau dan sebagainya. Allahuakbar Tuan Haji. Terima kasih Dr. Daniel. Kebanjiran infodemik sebenarnya harus ditapis, harus diasuh pemikiran kita supaya kita tidak terperangkap dengan perkara-perkara yang belum terbukti datanya, belum terbukti kajiannya dan akhirnya menyebabkan kita umat Islam percaya bulat-bulat. Jadi itu yang berlaku sekarang kerana setiap saat jumlah video yang dimuat turun di dalam media sosial jumlahnya adalah sangat besar sama sekali. Jadi bagaimana kita memerlukan kecerdasan kita untuk menapis semuanya perkara-perkara yang sedemikian. Ustaz Ahmad Tarmizi, sebelum kita tutup, ada satu soalan yang ingin saya kemukakan sebab ramai juga yang bertanya.
apakah sains disebut di dalam Al-Quran? Itu kalau kita lihat isyarat-isyarat yang jelas dalam Al-Quran, Al-Quran bukan buku sains. Al-Quran adalah wahyu ilahi. Tapi isyaratnya jelas. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita menggunakan akal. Ulil albab. Sebab itulah Allah Taala sebut dalam surah Ali Imran ayat 190. Pada penciptaan langit dan bumi, pertukaran siang dan malam, ia adalah tanda-tanda orang yang berakal. Yeah. Dan orang yang berakal, ulil albab ini pula, mesti disuluh dengan agama. Yeah. Kalau dia hanya berfikir semata-mata tanpa agama, dia akan binasa. Seperti mana ayat Zaharul Fasad, Dufil Barri Wal Bahar. Tidak ada amanah, akhirnya membinasakan, merosakkan alam. Tapi bila dia berfikir dan dia berzikir, suluhan agama, sebagaimana ayat selepas itu menyebut, apakah orang yang berakal itu? Orang yang sentiasa ingat Allah dalam keadaan dia berdiri, duduk, dalam keadaan dia berbaring, dan dia berfikir tentang kejadian langit dan bumi dan semuanya. Dia berdoa, Allah Ta'ala tidaklah menjadikannya sesuatu yang tidak bukan sia-sia. Sudah pasti ada hikmah di sebaliknya. Maka isyaratnya jelas. Baik, terima kasih Ustaz Ahmad Tarmizi Ali di atas penjelasan itu tadi. Sangat penting untuk kita kerana di dua ada yang bertanya hal yang demikian. Dan Ustaz Ahmad Tarmizi, Dr. Daniel serta Profesor, jutaan terima kasih di atas perbincangan pada kali ini. Dan penonton sekalian, terima kasih di atas perhatian anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.